Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pas sekali waktunya. Ya boleh, sedikit pengalaman sebagai perusahaan semuanya. Jadi pasti dari negosiasi pemerintah Ibu Frederica Lantia Sanidewi. Silahkan. Jadi kenapa kami memang melancarkan kegiatan ini dan menjadi program pertama kami akan melaunching EKI, ekosistem keuangan inklusif. Pergi Semarang membeli lumpia. Cakep. Mantap nikmatnya, semua pasti setuju. Cakep. Ayo Pak Gub, kita kolaborasi tingkatkan bersama OJK. Cakep. Agar semangat wujudkan Indonesia maju. Cakep. Diskusi-diskusi ini yang sangat hangat yang baru saja. Iya, boleh. Baik, sambung. Baik, kepada ketiga narasumber dan juga Bapak Sekda, kami mohon untuk tetap berada di tempat karena kita lanjutkan dengan foto bersama para debitur dan juga direksi Bank Jateng. Kami persilakan untuk kembali duduk. Ya, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih kepada narasumber. Kami persilakan untuk ada doorstop bersama dengan media. Sementara Bapak Ibu lainnya kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dengan Pak Sandi, Pak. Cocok enggak sama Pak Sandi, Pak? Apa? Cocok. Dengan Pak Sandi, dengan Pak Sandi. Kita selalu cocok. Kalau bahas desa mesti bareng kok. Bahas wisata mesti bareng. Cocok. Bahas yang lain, Pak. Pak Ganjar, Pak Ganjar. Kalau Pak Sandi gimana, Pak? Kalau Pak Sandi gimana? Pak Ganjar soal P3, Pak. Soal P3. Pak Ganjar soal P3 gimana, Pak? Respon dibuka. Tapi jalannya dibuka, ya. Siap. Jalannya dibuka, ya. Hati-hati, Ganjar. Pak Sandi sebentar, Pak, izin, Pak. Pak, sebentar. Soal tadi, Pak. Misalnya, sebentar, Pak. Soal tadi Pak Sandi bertemu dengan Pak Ganjar, ini tadi ada kode-kode, Pak. Pak Sandi. Kodenya itu mengembangkan desa wisata. Kecepatan ekonominya ada di desa wisata. Dan best practice yang kita sudah bangun ini bisa kita lanjutkan dan di copy paste, ya. Untuk di beberapa wilayah lain, dan karena kemandirian ekonomi ini ternyata tercipta dengan kolaborasi yang luar biasa. Oh, soal P3, Pak. P3 kan Pak Sandi belum jadi kader P3, ya. Tapi P3 sudah mengusung Pak Ganjar, gimana Pak responnya, Pak? Selamat, Pak. Selamat. Luar biasa. Emang udah berkati akan P3. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Pak Sandi berlabuh di P3 bagaimana sih, Pak? Ya, kita hormati prosesnya. Sama. Yang penting Mas Ganjar sudah insya Allah kita dukung percepatan kemandirian ekonomi di Jawa Tengah, karena ini kue pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif ini pusatnya di destinasi super prioritas 10. Jadi mudah-mudahan bisa kita kembangkan. Ya. Pak Ganjar, soal dukung P3 gimana, Pak Ganjar? Makasih. Ada beberapa teman dari P3 sudah ngabari saya. Mudah-mudahan sebentar lagi ada pertemuan. Pak, soal cawapres, apa kemungkinan dari P3 atau gimana, Pak? Makasih ya. Awas pintu. Ya. Hati-hati.